Halo, perkenalkan nama saya Tri Hapsari atau biasa dipanggil Sari. Saat ini saya menjadi dosen di jurusan accounting di Binus Online, spesifiknya pada rumpun audit atau pada bidang profesional lebih dikenal dengan GRC, yaitu Governance, Risk Management, and Compliance. Kegiatan di luar kedosenan, selain bekerja mengajar sebagai dosen di Binus Online, saat ini saya juga aktif sebagai praktisi atau konsultan bidang GRC dengan pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai internal auditor di perusahaan top nasional. Tidak hanya itu, saat ini saya juga aktif sebagai salah satu pengurus asosiasi profesional GRC atau sebuah komunitas profesi, yaitu The Indonesia Internal Audit Community, yang di mana anggotanya berjumlah 1.000 orang, mulai dari mahasiswa, dosen, dan juga praktisi. Untuk praktisi juga dari berbagai level, mulai dari entry level sampai dengan top management seperti komisaris dan juga direktur. Saya juga aktif bekerja di industri, maka dari itu saya tertarik untuk bergabung sebagai dosen di Binus Online. Binus Online ini tidak hanya fleksibel bagi para mahasiswanya, tetapi juga bagi dosen-dosennya, karena mengajarnya secara 100% online. Berbeda dengan di Binus Online adalah mahasiswa atau mahasiswinya merupakan para profesional dan entrepreneur, sehingga diskusi yang terjadi bisa lebih hidup dan bersifat praktis karena dapat langsung diimplementasikan di pekerjaan sehari-hari para mahasiswa. Pengalaman unik yang pernah dirasakan saat mengajar, yaitu fleksibilitas yang ditawarkan Binus Online ini tentunya berdampak pada beragamnya profil dan demografi mahasiswa atau mahasiswinya. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa yang usianya lebih senior dari saya. Selain itu juga terdapat mahasiswa yang memiliki level pekerjaan atau posisi yang tinggi di industrinya atau di institusinya, seperti misalnya politisi, top manajemen perusahaan. Hal-hal tersebut awalnya membuat saya merasa nervous, namun setelah berjalannya waktu, justru hal ini menjadi positif karena terjalin hubungan strategis yang baik dan berdampak juga untuk kemajuan Binus Online. Sebagai penutup, saya akan bawakan sebuah pantun. Belajar online, fleksibel waktunya. Binusian Beyond, semangat terus berkarya. Peningkatan karir jadi tujuan utama. Dengan Binus Online, cita-cita tercapai.